Assalamualaikum geng, sahabat, kawan-kawan. Jumpa lagi kat channel aku, Fian Fishing Channel. Okay, petang ni aku nak buat konten tahan bubu belut ataupun tukir belut lah. Aku kat kampung mak mentua aku ni, aku tak pernah lagi tahan tukir kat sini. Tapi aku nak cubalah kat paya, keliling-keliling paya ni, kolam orang lama ni. Ni ada 2-3 kolam, tepi ni ada paya. Nanti korang tengok lah. Ni yang umpan aku bakar kat sungai tadi, yang korang tengok dalam video tu. Ikan sepat bakar. Panas lagi lah. Lembek sikit lah. Ni tukir ada berapa dah. Berapa boleh pasang ni, aku pasang lah. Okay, jom kita isi umpan dulu. Korang jangan lupa lah, subscribe, like, komen dan share. Kita isi umpan dulu. Okay, jom isi umpan. Umpan yang pertama. Lama dah ni. Tahan tukir belut. Ada 11 je umpan ni. Tak tahu dah cukup tak. Yang pertama macam tu. Lepas tu seterusnya lah. Seterusnya pun macam tu juga lah. Lama je. Ikan sebarau ha, siko. Sebarau kena bubu. Itu je bubu dia. Okey, macam tu lah. Nanti aku update dekat saya pula. Kita tahan nanti. Okey ya, jumpa, stay tuned. Okey geng, kita on the way nak ke paya. Buat pertama ni aku bawa 6 batang dulu. Tengok mana yang boleh letak. Ada 5 batang lagi. Kita letak kat sini tu. Sini selalu aku casting haruan ni. Tapi dia sombong sikit. Dia nak umpan yang ada ekor-ekor sikit. Okey, kita cuba dulu sini. Sini kita letak satu. Kita letak bubu daiwa kat sini. Pertama kat sini. Okey. Yang kedua. Kedua. Okey. Sini kita letak yang ketiga. Kat dekat ni geng. Nasib lah. Ada-ada lah. Tak ada nak buat macam mana. Ni yang keempat. Oh. Buih haruan tu. Ni yang keempat. Haruan toman pun ada sini, kan? Toman pun ada, aku pernah dapat. Okey, ini yang kelima. Bawa pelepah ni tengok. Ada cintanya ke tak? Cintanya tak esok ni. Tu. Tu risawit. Sikit. Ha. Hanyut. Ha, gitu. Okey. Yang keenam. Jom kita ambil bubu lain pula. Ni yang ketujuh.
Kita pasang yang ke-8. Lepas ni. Tahu ada ceritanya. Yang ke-8. Okey, yang ke-8. Okey, kita ambil yang ke-9, 10, yang ke-11. Jom lanjut. Okey, kita nak pasang yang ke-9, ke-10 dan ke-11 dekat kolam besar ni. Oh, hujung ni pun cantik ni. Oh, kat kolam ni cantik juga, ada rumput. Oh, sini kita pasang dua sini. Nampak cantik dua tempat. Buat dari rumput. Haa, kita pasang kat sini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sini lagi satu. Bubu pendek. Okey. Siap. Lagi satu lagi. Yang ke-11. Lanjut. Okey geng, yang ke-11 yang terakhir ni kita letak kat rumput tu. Macam berpotensi dia. Oh ni, lawa ni kolam. Letak kat sini. Nampak gedak korang. Okey. Situ je lah. Okey, siap lagi. Siap dah aku tahan bubu. Senang je nak membuatnya. Nak mengisinya, nak cari umpan tu yang lambat sikit. Ha ni, casting lawa ni. Okey. Okey geng. Siap dah pasang 11 bubu tu, okey. Kita tengok hasilnya esok. Esok kita tengok hasilnya. Okey. Kita jumpa pagi esok. Stay tune. Bye bye. Assalamualaikum. Okey geng. Aku dah siap dah tengok Semua tukir 11 batang. Aku dah siap tengok. Ada 6 yang tak kena, 5 ada kena. Okey lah, jom kita pergi tengok hasil dia. Kita tengok hasil tukir kita hari ni. Ni hari ni dia. Nampak tak? Sekejap aku setting. Okey, jom kita tengok hasil. Ni yang pertama. Mati tadi kot. Alhamdulillah yang ni hidup. Ekor. Haa ni yang kedua. Ni bubu besar ni. Ni bubu besar. Haa. Alhamdulillah tu tengok. Dua ekor ni. Alhamdulillah dua ekor besar geng. Haa dua ekor besar. Tu kepala tu. Oh. Hati tu letak kat lepoh. Dia main dekat pelapa sawit. Okey. Ni yang ketiga. Ni ketiga. Yang ketiga dah KO. Yang tenggelam tadi. Tenggelam je tak bernafas lah. KO ha. KO lah. Baru lagi mati. Wei, ada nyawa lagi. Keempat. Ni keempat lagi. Macam dua ekor. Haa, yang keempat dua ekor. Baik. Macam ada makhluk lain je dalam tu. Hah, mujur dia tak keluar. Ular geng. Yang keluar belut, ular tak keluar. Mari korang tengok. Ha ni.
Ha, mari tengok. Ah. Gampang. Aduh, dia lagi dah. Dia lagi dah. Ha, tu tu tu. Masuk ular. Kepala petak tu bahaya tu. Macam ular berbisa. Mujur tak masuk dalam badi. Ha, okey. Ha tu. Tu. Kau ni. Macam. Mujur lah dia keluar ni je. Dia keluar belut je tadi. Berdera aku. Okey, kita sambung balik. Patutlah berat. Elok belut je keluar. Ha, ni yang terakhir. Ni yang terakhir. Ni yang terakhir. Tengok tu. Ha, ni terbelut. Seekor lagi. Alhamdulillah. Ada jugalah. Alhamdulillah ada juga rezeki. Walaupun ular mengejutkan kita tadi. Ha, tu tu tu. Ha, tu. Dia sedang melarikan diri. Ha, tu tu. Ular apa aku tak tahu. Ha, macam ular kapak pun ada. Oh, bahaya, bahaya. Ha, okey. Selamat tinggal. Ni kita tengok hasil kita. Ni hasil kita. Alhamdulillah. 2 kilo ada. Ni paling besar. Ha. Besar geng. Ni dengan dia tadi. Alhamdulillah. Ada lah ekor. Dalam 6 ekor kot. 6 ekor dia. 6 ekor 7 ekor gitu lah. Tapi sepung saiz boleh buat lauk lah. Oh, yang tadi pun tak mati geng. Alhamdulillah ha. Hidup lagi. Hidup lagi. Dan dia baru masuk kot. Dan diselamatkan lagi. Okay, sampai sini je lah konten aku. Terima kasih korang yang menonton sampai habis. Terima kasih menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Ni je lah aku cari suka-suka je nak buat lauk je. Sebab aku makan dengan anak aku pun makan. Okay, ni pun percubaan ni. Okay, sini ada lah ni. Lain kali boleh datang tahan lagi lah. Okay, kita jumpa lagi di lain konten. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Terima kasih yang menonton sampai habis. Jumpa lagi. Assalamualaikum.